Ya o fin, ya la mesa y el fin. Ha, está bastante bien. Ahí llegó. Saksikan episod baru Upin dan Ipin sepanjang cuti sekolah ini setiap hari jam 5.30 petang hanya di TV 9. Hai, saya Upin dan ini adik saya Ipin. Ha, betul. Ini kisah kami berdua. Sekolah, kau dah lupa ke? Ini kisah kami semua. Hai. Berpuasa bersama kawan baru. Bahagian satu. Nah, terima kasih, Kak. Sama-sama. Ipin, kau nak beli apa? Ha, aku nak beli ayam goreng Mail lah. Sedapnya. Okey, jom. Tapi tak nampak Mail pun. Haalah. Selalunya dengar je suara dia. RM2. Ha, tu dia. RM2. Beli. Mail. Upin. Ipin. Belilah yang goreng aku. RM2. Mail, kenapa kau ni? Lembik je. Aku kan puasa. Penatlah nak jerit-jerit. Tak apa, Mail. Lama-lama nanti biasalah. Macam kita orang. Tak penat pun. Betul. Yelah. Tapi aku kena jaga kedai sekali. Terpaksa bawa air goreng pula tu. Sedap. Sedap. Aku nak belilah, Mail. Siapa tu? Tak pernah nampak pun. Berapa ini, Bu? Aku pun tak kenal. Tak apa, Mak. Tak apa. Biar Mail yang layan. Mak kan penat. Enaknya. Mau dua? Boleh. Terima kasih. RM10,000? Banyaknya. Mak. Macam mana nak pecah ni? Hai. Kamu baru di sini ya? Iya. Saya baru pindah kemarin. Uang Malaysia ada? Enggak ada. Tak apalah. Ambil je. Terima kasih, Bu. Kenapa Mak pulangkan duit? Rugilah. Biarlah. Sekali-sekala sedekah. Mail, ayam aku? Kau bungkuslah sendiri. Kenapa Mak itu? Fan apa ni? Ipin, rumah Tok Dalang ada orang lah. Haalah. Siapa tu? Atuk! Oh, Atuk! Ha, kenapa ni? Wah, banyaknya kamu beli. Terima kasihlah. Susah-susah je. Ini bukan untuk Atuk. Iya ke? Tak apalah. Bagi je lah. Tapi ni aku punya. Alah, sedekah. Nah, Atuk. Oh, terima kasih lah. Atuk, ada apa tu? Tak ada. Atuk nak pasang telefon. Telefon? Atuk nak panggil siapa? Adalah. Atuk pasang bukan setakat boleh telefon aja. Boleh masuk internet sekali.
Internet tu apa tu? Kau orang tak tahu. Internet tu kau berdua datang aja lah esok. Nanti Atuk tunjukkan. Yelah tu. Cium Ipin, kita balik. Bye. Bukan korang pergi beli ayam ke tadi? Beli. Tapi dah bagi Tok Dalam. Sedekah. Yelah tu. Opa-opa. Iya. Tadi kan opa, kita orang pergi rumah Tok Dalam. Dia pasang telefon. Kenapa kita tak pasang opa? Nak pasang pun buat apa? Siapa nak telefon kau? Peminat. Perasan. Alah, nanti bolehlah Kak gayut dengan Abang Mun. Ish, budak-budak ni. Dahlah, Ros. Jangan marah. Adik-adik kau tu bergurau je. Betul-betul-betul. Tadi kita orang jumpa Mak In. Dia tengah jual ayam goreng. Opa. Dia puasa tahun ni. Kesian. Sampai lembik dia. Alah, kau berdua pun sama je dulu. Dah. Siap cepat. Kita ke surau sembahyang tarawih. Baik, opa. We'll be right back.